Kebakaran gudang masjid terjadi di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat 12 November 2021. Diduga penyebab kebakaran gudang berisikan karpet akibat konsleting listrik. Kapolsek Sempu, Ibtu Karyadi, saat dikonfirmasi perihal kebakaran tersebut, membenarkan. Diperkirakan kebakaran tersebut terjadi pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, Takmir pulang untuk mandi dan mengikuti sholat Jumat. Namun, Jainab, saksi mata yang melihat gudang masjid kebakaran dan berteriak-teriak. Sontak, masyarakat langsung bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Dengan kedatangan 2 unit damkar dari Kecamatan Genteng, akhirnya tak berselang lama seluruh api dapat dipadamkan. Akibat kebakaran ini, Masjid Al-Huda Dusun Panjen, Jambewangi, Kecamatan Sempu, diperkirakan mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.